100-100 siswa sekolah menengah pertama SMP ngalakonan vaksinasi COVID-19 kalayan massal di SMP Genep Jalan Gatsu Kota Cimahi poe Senen nu anyar kaliwat. Vaksinasi pelajar mayang dilakonan pikeun nataharkeun prak-prakan di alajar tatap muka tanggal 6 September nu bakal datang. Kiuri para siswa di Kota Cimahi anu geus divaksin ngahonta 50% tina target 70%. Selaku tarekah numpes virus COVID-19, pemerintah Kota Cimahi maya ngangketkan vaksinasi ke masyarakat. Kiwari vaksinasi COVID-19 nargetkan para siswa sekolah menengah pertama atau SMP anu dipusirkan di SMP Genep Jalan Gatsu Kota Cimahi. Seorang-seorang siswa jeung siswi dicek heula suhu awakna tepi ka proses screening. Eta para siswa SMPT Tembong Sarumanget disuntik vaksin COVID-19 selaku syarat pikeun nyorang kegiatan di alajar tatap muka. Kiwari geus 50% pelajar SD kelas 6, SMP jeung SMA anu divaksin COVID-19 tina target 70%. Pemkot Cimahi bakal ngalakonan kegiatan di alajar tatap muka dina tanggal 6 September nu bakal datang. Pembelajaran tatap muka di Kota Cimahi, saya sampaikan direncanakan bagi siswa yang sudah vaksin, ya, yang sudah vaksin. Sebagai uji coba untuk pelaksanaan nanti diperkirakan tanggal 6 kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya ini tapi tidak secara keseluruhan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan bahwa kita melaksanakan itu dengan 33% siswa yang ada di sekolah masing-masing bisa melaksanakan. Artinya bahwa dalam satu kelas itu hanya 33% siswanya yang bisa melaksanakan pelajaran tatap muka. Totalna tina dosis munggaran jeung kadua Kota Cimahi geus nyuntik 62% warga naku vaksin COVID-19. Diperharep dina tungtung taun kiwari warga Cimahi 70% geus divaksin COVID ngoning neuteuk mata rantai sumbarna sasalad COVID-19 di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.